Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marhaban bikum ayyuhal ikhwah al-azah wa ayyuhal musyahidin wal musyahidat. Fi hadhil fursah al-ghaliyah nalataqi fi faslin al-mahbubah ladaikum jami'an ala wahiyya al-faslu abar al-internet. وفي هذا اللقاء المبارك سنواصل درسنا المطالعة في الموضوع الثاني يعني البخيل. أيها الإخوة، قبل كل شيء سأقرأ لكم ما على السبورة، لذلك اهتموا جيدا ما عليها. أيها الموضوع يعني البخيل. الكلمة الأولى البخيل، أكرر البخيل بمعنى orang yang kikir. Thumma al-kalimatu thaniyah al-zahabu, ukarir al-zahabu bimakna emas. Thumma al-kalimatu thalitha al-fiddatu bimakna perak, ukarir al-fiddatu bimakna perak. Thumma ba'dah khalqun bimakna makhluk, ukarir khalqun bimakna makhluk. Thumma ba'dah nuqudun fulusun bimakna uang. Thumma ba'dah maghsyun alaih, ukarir maghsyun alaih bimakna yang pingsan. Thumma ba'dah soha yasihu bimakna berteriak, ukarir soha yasihu bimakna berteriak. Thumma al-akhirah al-lususu jama' min lisun. Makna lisun yakni sariqun wa ma'nahu bil andalusi yakni pencuri. Ayo intahaina min al kalimat as su'bah wal an hayya naftahu al kitab as safhah 48. Ayo naam al mawdu al bakhil. Makna al bakhil huna yakni orang yang kikir, orang yang tidak ingin memberikan hartanya atau menyedekahkan uangnya, hartanya kepada orang lain, dan dia lebih memilih untuk menyembunyikannya dari mereka. Ayol ikhwah, al-awwal yuhka anna bakhilan kana indahu nuqudun kathiratun minaz zahabi wal fiddah. Hukiya anna hunaka bakhil waladaihi nuqudun kathiratun fulusun minaz zahab wal fiddah. Jadi dikisahkan ada seorang yang kikir, di mana si kikir ini mempunyai uang yang sangat banyak berupa emas dan perak. Tsumma atsani wa dzatal yawm hafaral bakhil hufratan wa dafana fiha nuqudahu. Kemudian pada suatu hari si kikir ini menggali sebuah lubang untuk apa? Untuk menyembunyikan uangnya di dalam lubang tersebut. Wa hadhihi al-hufrah fi mawdhi'in la ya'rifuhu ahadun siwah. Dan lubang ini berada di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun melainkan dirinya sendiri. Aywa. Thumma ats-tsalith wa sara yadhhabu kull yawm ila dhalika al-makan litathabbata min wujudiha. Wa zara al-bakhil ila hadhil hufrah daiman abadan kulla yawm. Kemudian si kikir ini berkunjung setiap harinya ke tempat di mana dia menyimpan uangnya berupa emas dan perak tadi setiap hari. Li ay syai'in liyatathabbata min wujudiha. Untuk apa? Untuk mengetahui dan membuktikan apakah uangnya masih ada atau tidak. Ayuh. Thumma fasyahara bihi ahadul lusus وذهب إليه على حين غفلة منه وأخذ النقود كلها وانصرف. ثم diketahui gerak-gerik si kikir ini oleh seorang pencuri. وذهب إليه على حين غفلة منه. Dan si pencuri ini pergi ke tempat di mana si kikir menyembunyikan uangnya tadi berupa emas dan perak tanpa sepengetahuannya.
Ketika dilihat si kikir mulai lengah, maka si pencuri langsung bertindak. Wa akhadha nuquda kullaha wa ansarafa. Dan ketika sampai, si pencuri langsung mengambil seluruh uangnya dan pergi. Aywa, thumma ba'da wa lamma 'adal bakhil wa lam yajidha. Kemudian ketika si kikir kembali ke tempat di mana dia menyembunyikan uangnya berupa emas dan perak tadi, akan tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Dia tidak menemukan uangnya. Waqa'a maghshiyun 'alayh thumma saha wa baka. Kemudian akibat syok dan terkejut, akhirnya si kikir jatuh pingsan. Thumma saha wa baka. Dan ketika sadar, dia mulai berteriak dan menangis kembali mencari uang yang telah hilang. Ayo. As-sadis fajtama'a hawlahu khalqun katsir. Thumma yajtami'u an-nas hawlah bisababi sawtihi. Kemudian dikarenakan teriakan dan tangisan si kikir yang keras, akhirnya menyebabkan masyarakat sekitar berkumpul untuk melihat apa yang terjadi kepada si pemuda ini. Faqala lahu ahaduhum, dan berkata salah satu di antara mereka, la tahzan ayyuhar rajul, janganlah kamu bersedih wahai pemuda. Wa khudh hadzal hajar wada'hu makanan nuqud, ambillah batu ini dan letakkan batu ini di mana kamu meletakkan uangmu terdahulu. Wa hadhur li ziyaratihi kulla yawm kama kunta taf'al, dan berkunjunglah di mana kamu meletakkan batu ini sebagaimana kamu berkunjung ketika uangmu masih ada. Fan nuqud wal hajar indaka bimanzilatin wahid, karena di matamu wahai orang yang kikir, uang dan batu itu mempunyai tempat yang sama. Sesungguhnya uang disimpan dengan sebaik-baiknya, sedangkan batu diletakkan di tempat semestinya. Ayol ikhwah, intahina minal qira'ah wal bayan, thumma listimbat min hadhil hikayah ya'ani, la yajuzu alaina an nabakhala, li'anna al-bakhil naw'un min anwa'at tabi'ah al-haqirah. Jadi, janganlah kita menjadi orang yang kikir, karena kikir merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat yang tercela. Ayuh, walazim alaina an nahfadha amwalana nuqudana bi'aniyatin syadidah. Dan diharuskan terhadap kita untuk menjaga uang, harta, dan barang berharga lainnya dengan sebaik-baiknya penjagaan. Ayuh, intahina fal'an na'ti bilas'ilah. As'al awal lil mawdu'an thani, ya'ani, maladhi indal bakhil. Jadi, apa yang dimiliki oleh si kikir ini? Thumma as'alu thani, madha fa'ala biha? Apa yang dilakukan oleh si kikir ini terhadap barang kepunyaannya, atau apa yang dilakukan oleh si kikir ini terhadap uangnya berupa emas dan perak tadi? Thumma as'alith, limadha kana yadhhabu ilaihi kulla yawm? Apa tujuan si kikir berkunjung setiap harinya ke tempat di mana dia menyimpan uang dan perak tadi? Summa lakhir, hal syahara bihi lissun? Apakah perbuatan si kikir ini diketahui oleh seorang pencuri? Aywa, dan ini menjadi pertanyaan terakhir kita pada pagi yang berbahagia ini. Ayol ikhwah, hayya nakhtatim liqa'ana biqiratil hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa'asa ma ta'alamna yanfa'una jami'an. Ma'an najayu al-ikhwah. Wassalamualaikum yamanit taba'al huda.